buat amal sedikit tapi ganjaran pahalanya begitu banyak. Inilah yang kita perlu rebut pada bulan Ramadan terutama sekali. Kenapa? Kerana kita nak cari bekalan yang berkualiti. Nak cari bekalan yang boleh tahan lama. Ibarat kalau bateri itu, cari bateri yang boleh tahan lama. Nak perjalanan kita jauh lagi. Kalau bateri yang tak kuat, mungkin tak sampai. Tak dah sampai ke syurga dah. Tak sampai. Dah habis lah. Pahala yang kita nak bawa. Sebab itu dalam anugerah, Allah berikan anugerah kepada umat Nabi Muhammad khususnya adalah terdapatnya malam Lailatul Qadar, terdapatnya ganjaran pahala sunnah digandakan kepada pahala yang fardu, yang melakukan ibadah fardu digandakan 70 hingga 700 kali ganda. Baca satu huruf daripada ayat Al-Quran, bukan satu ayat, satu huruf daripada ayat Al-Quran itu digandakan 10 kali ganda. Ganjaran-ganjaran ini untuk tujuan apa? Inilah yang dikatakan kita perlu kutip bekalan. Terutama sekali pada bulan Ramadhan, Allah lipat gandakan pahala ini. Peluang inilah yang kita nak kutip sebanyak mungkin pada bulan Ramadhan. Jangan orang masuk Ramadhan, orang bakal kutip buah-buah Ramadhan, buah-buah bekalan bawa balik. Kita masuk Ramadhan lenggang, bunyi pun tak bawa, galak pun tak bawa, apa satu ke. Orang tu petik buah untuk makan, rasa sedap buah-buah Ramadan. Tetapi kita lalu usaha. Orang bakal nak balik, kita apa bunyi, orang bakal isi kalung bunyi no. Bekalan. Kita balik dalam keadaan kosong. Nah ini bunyi. Yang kata Rasulullah, buah tak? Celaka orang celaka. Sedangkan disebut dalam beberapa riwayat menyatakan bahawa setiap hari bulan Ramadan, setiap hari Allah ampunkan dalam kitab Jauhar Mahmud waktu kata saya habis pun ribu-ribu, mana 100 ribu hambanya yang ampunkan dosa. Mana peluang untuk dapat masuk syurga itu kita rebutlah pada bulan Ramadan. Allah ampunkan hambanya 100 ribu orang setiap hari Ramadan. Jadi adakah kata Rasulullah kalau kita tergolong kita dalam golongan yang Allah ampunkan dosa? Sekiranya kalau kita masuk Ramadan balik dalam keadaan belum Allah ampunkan dosa kita, celaka. Kalau sebut celaka dekat neraka, Allah na'udzubillah. Jadi hati-hati. Antara orang yang mendapat kemenangan di dalam bulan Ramadan, seperti mana peristiwa di awal Ramadan berlakunya perang Badar. Rasulullah SAW pesan pada sahabat, belum kamu sampai ke Madinah, belum sampai ke kampung halaman kamu, kamu harus kenainya bahwa ada lagi satu jihad yang paling besar. Walaupun kita menang dalam jihad fisabilillah dalam perang Badar, tetapi ada satu jihad yang paling besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Inilah pada bulan Ramadan ini berlakunya peristiwa kita perang dengan hawa nafsu. Syaitan kita dah dirantai, kita tak lawan dengan syaitan, kita tak kacau kita, tapi kita lawan dengan diri kita sendiri, dengan nafsu. Nafsu ini tak boleh lepas. Kata Imam Ghazali, hanya kita boleh lemahkan dia sahaja. Jadi apabila kita lemahkan dia, maka dia akan buruk kita. Tetapi kalau dia kuat, kita akan dia heret kita. Itulah sebab pada bulan Ramadan ini kita perlu rebut peluang ini untuk meningkatkan ibadat kita. Segala-gala ciri-ciri orang yang bertakwa yang masuk dalam syurga Allah SWT itu antaranya disebut dalam ayat awal surah Al-Baqarah itu memudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa itu apa ciri-cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa ila akhir ayat. Jadi yang pertamanya adalah kita beriman dengan perkara baik. Apa yang dikatakan perkara baik? Setengah ulama menafsirkan bahawa ini pula yang pertama Allah dan Rasul, kemudian Riyadhul Qiyam dan perkara-perkara yang disebut kebebasan ayat seperti syurga neraka, ini kita kena beriman. Nah, yakin bahawa kita ada kehidupan selepas kematian. Tak sama seperti orang kafir. Orang kafir dia hanya sekadar mati habis lah. Tidak ada hidup lagi lah. Sebab tu dia kalau boleh dia tak nak dar kesan batu, kalau ada kaum Buddha tu dia bakar. Dia bakar, jadi aku tak pernah dahan. Habis tak ada buah lah, tak ada azab sesa, tak ada. Dah hancur bila bagi dia. Kepercayaan begitu. Jadi
Kita umat Islam, kita yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bila ada kehidupan setelah kematian, berarti kita akan disoal kembali. Kita akan dihitung di padang mahsyar. Kita di yaumul hisab nanti. Segala apa kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah bagi nikmat kepada kita, berbagai-bagai nikmat. Adakah kita gunakan nikmat itu sebaik mungkin? Jadi inilah yang perlu kita muhasabah diri kita. Setiap kali datang Ramadan, kita tengok banyak ilmu yang hikmah di sebalik peristiwa-peristiwa. Contohnya peristiwa Nuzulul Quran. Kita sebut kenapa Nuzulul Quran di 17 Ramadan. Sedangkan dalam Al-Quran menyebut Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi malam Al-Qadar itu di hujung Ramadan. Kata Rasulullah, taharrau lailatul qadar fi sitrin min ashr awakhir min Ramadan. Jadi lailatul qadar itu pada waktu witir. Hari witir, hari ganjil. Yaitulah pada 10 akhir Ramadan. Mana malam 21, macam semalam 21, 23 sampai 29. Jadi itu malam-malam ganjil. Rasulullah sebut tingkatkan ibadah. Waktu malam beginilah. Walaupun kita tak bertemu dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ini bukan kata fizikal dan bentuk fizik. Dia bentuk kerohannya. Kita yang nampak, yang dapat nampak keajaiban yang berlaku pada malam Lailatul Qadar itu kalau Allah memperkasa, kita menampaklah sesuatu keajaiban. Dan ulama-ulama dulu bercerita macam kita dahulu Syekh Al-Jauri. Keturunan dia minta 7 keturunan dia alif kata Syekh Al-Jauri. Jadi ada lagi sikit bagi keturunan dia di Syekh Razak, Syekh Maji. Ada kata keturunan Abang Tawai kita tahu keturunan dia. Jadi semua alif kata, tak ada yang tak alif. Dia minta, dia dapat malam-malam kepada. Jadi ada keajaiban itu juga macam dikatakan pokok, sujud dan sebagainya itu. Mungkin kita orang awam macam kita susah lah. Allah nak buka kasyah, tengok benda-benda dan sebagainya. Tapi kalau jumpa itu, Allah pun anugerahkan, anugerah Allah SWT. Ilmu yang baik kepada dia. Jadi benda yang dapat di sini, yang dapat, yang kita rasai melangkai dan mengadar itu adalah segi bentuk rohani. Kita meningkatkan ibadah kita. Kita harap pada malam itu doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Taala itu dimakbulkan. Katanya istijab doa pada malam waktu. Kena bertepatan pada waktu Lailatul Qadar itu, maka kita tergolong dalam golongan yang dikatakan digandakan ibadah kita selama 83 tahun lebih. 83 tahun 3 bulan, 1000 bulan. Maka jadi itulah yang kita Rasulullah suruh kejar. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun tak keluar masjid dah. Tak keluar masjid. Masuk beriktikaf dalam masjid, tak keluar dah. Hatta kalau nak ketinggal kain apa yang Rasulullah minta, Aisyah keluar tak. Keluar tak. Tak ada. Tak ada. Rasulullah SAW beriktikaf dalam masjid. 10 akhir Ramadan. Tinggal ahli keluarga. Biar dia beriktikaf dalam masjid. Itu contoh yang nak tunjuk kepada kita. Dan kita dengan peristiwa Nuzulul Quran, apa yang kita dapat hikmah di sebalik lagunya Nuzulul Quran? Nuzulul Quran ini yang dikatakan Al-Quran itu diturunkan daripada malam Al-Qadar itu secara jumlatan wahidah pada satu jumlah turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia yaitu Baitul Aizah sekaligus semua sekali. Cuma yang diturunkan secara berangsur-angsur itu daripada Baitul Aizah itu kepada dada Nabi Muhammad SAW. Kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Dalam Al-Quran disebut liyusabbitu fu'ahaka, untuk menetapkan dia, mencolokkan di hati Nabi. Mudah ingat, Nabi pula ingat. Jadi pengajaran banyak hikmah di sini. Ayat yang sudah diturunkan, kita lihat ini. Kenapa 17 Ramadan? Dikatakan ulama meletakkan tarikh 17 Ramadan itu ambil sempena daripada wahyu yang pertama diturunkan pada 17 Ramadan malam Isnin. Itu yang wahyu yang pertama diturunkan. Itulah dikatakan dari satu Nuzulul Quran tarikh 17 Ramadan. Tapi hakikatnya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Aizah itu pada malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar, 10 akhir Ramadan. Dan kita lihat apa hikmah di sebalik Nuzulul Quran itu sendiri. Jadi hikmah yang kita lihat nak dapat Al-Quran ini adalah
sumber ilmu pengetahuan. Segala-galanya terkandung dalam Al-Quran. Sama ada cerita dunia, cerita akhirat, terkandung dalam tiga penyusun. Cuma kita tak dapat klasifikasinya. Terlalu dalam jamek manik, terlalu sedikit kalimahnya, tetapi kalau nak dituliskan maksudnya itu sesuai sepanjang zaman. Tak dapat nak dituliskan ayat-ayat untuk kelebihan. Disebut dalam ayat-ayat Quran mengatakan bahawa sekiranya kullau kana al-bahru bidadan li kalimati rabbi. Sekiranya kita nak menulis tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, khusus kalam Allah yang Al-Quran tak cukup. Nak tulis, kita jadikan lautan itu, semua lautan ini dijadikan sebagai tinta, sebagai dakwah untuk menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah tambah 7 kali lautan ke dalam. 7 kali ganda lautan yang sama luas. Belum kering satu lautan ditambah lagi. Sehingga 7 kali ganda. Nescaya tidak lagi mencukupi untuk menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya. Sebab itu Al-Quran itu setiap zaman dia ada perkembangan. Kita cerita berbagai-bagai, semua ada yang dalam. Segala-galanya semua ada. Apa yang ada di dunia, apa yang ada di akhirat, semua ada dalam Al-Quran. Sebab itulah apabila orang menyatakan kita tengok dari segala dunia Al-Quran, apa yang harusnya hikmah kita ambil? Kita ambil bahawa air suatu ilmu itu kita nak dapat mesti kena berusaha. Kena usaha bersungguh-sungguh. Nabi nak dapat wahyu Nabi panjat Jabal Nur, Bukit Cahaya. Pada waktu malam tak payah buat lampu, tak tahu cahaya di mana. Kita nampak jalan boleh nampak. Itu orang-orang yang cahaya sampai sekarang aku rasa dia tak pasal lampu lagi. Dia tak pasal lampu. Dia sebut bagai Jabal Nur itu tempat Nabi Muhammad naik begitu menajak itu. Tak buah hirup aku. Jalan yang kata tu dia tak pasal aku. Sebab dia yakin dan percaya bahawa ada nur, ada cahaya pada waktu malam. Dalam gelap nampak jalan, kita berjalan. Lepas patulan lagi korang lah. Di atasnya view cukup cantik. Kita tengok dan nampak pemandangan seluruh kota Makkah. Di atas ngadap ke Makkah buah hirup. Jadi apabila kita naik atas buah hirup, perjalanan yang melebihi dari 2.5 jam perjalanan. Bayangkan Nabi berusaha mencari di manakah kebenaran, di manakah kehidupan masyarakat ketika itu dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan sosial, kehidupan sosial tidak stabil, dengan berbalah antara kabilah, minum Allah dan berbagai-bagai peristiwa berlaku di kota Makkah. Dalam keadaan begitu Nabi asal nak cari di manakah ketenangan, di manakah kebenaran yang sebenarnya. Adakah kerja buat menyembah berhala ini adalah merupakan sembah yang betul? Adakah Tuhan yang betul? Maka inilah Nabi mencari kebenaran, berusaha masuk untuk istibadah pada itu. Naik di Gua Hira. Betapa kita lihat Gua Hira sempit, kecil. Lorong masuk ke batu, tak apa, tak kita batu. Kita fikir, arak kecil ke besar, Nabi ini kecil ke besar. Kita berdiri, kalau saya berdiri, maka piyok ini lagu ada batu atas. Pala yang berbuat setuh batu atas. Nabi kecil ke besar. Rupa-rupanya apabila kita baca kitab khususiat Nabi, Nabi ini sesuai semua tempat. Tempat sempit, tempat luas, tempat. Nah, kalau dia berdiri bersama sahabat, Rasulullah tinggi. Kalau berjalan, Rasulullah dalam ke depan. Kalau tempat sempit, mungkin sesuai. Ini masalah. Itu khususiat yang ada pada Nabi. Nah, kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Jadi, tak peliklah kita kata Nabi bercinta juga. Kadang-kadang Nabi berdiri di tempat sahabat-sahabat. Kalau dia sebagai Muawiyah itu, dikatakan besar, besar dia, perut dia, tebal, lemak dia. Tangkap pisau nak tikam perut dia. Tak kena guna kulit, lemak, tak tampak perut dia. Dia cerita dalam ruayat, mengatakan bahawa awal sahabat ceritakan bahawa tebal perut Muawiyah itu, tikam dengan pisau tak sampai ke mulut lagi. Bau kena lemak bau. Itu lagu-lagu senang berperan yang berlainan. Itu lah. Kalau besar begitu, 8 kaki Arab, tetera-tetera Arab, tetera-tetera Mesir, yang besar 8 kaki. Tak kena yang berbang malam lagi. Itu tu. Bumbung 4 lagi pada jelas naik dapat. Itu besar.
Belakang dia ni rokok, duduk rokok ni. Ha, ini rokok arah. Betul arah. Penuh naik sekali. Pusing kata dia. Rokok sofa. Tak pakai. Bukan kata ni dah. Kita tengok 6 kaki penting kita lah. Ni, tak pakai kaki. Ha, kalau macam tu macam mana? Soal. Ha, jadi, tak boleh lah. Apabila kita lihat di sini, ambil kefahaman daripada peristiwa nuzul Al-Quran itu, banyak Allah nak bagikan bagaimana kita nak dapat sesuatu ilmu. Yang pertama kita kena berusaha. Nabi usaha naik di jabatan ulama. Apabila dapat ilmu, tengok ayat yang awal diturunkan, dia terima. Lima ayat Iqra di surah Al-Qalam dapat Allamal insana ma lam ya'lam. Di sini yang pertama sekali kita lihat Jibril alaihissalam mari peluk Nabi. Tengok cara dia ini. Dia ini dikatakan husnul ta'lim dalam bahasa ini. Sebaik-baik pendidik. Tengok Rasulullah begitu juga. Dia bagaimana? Jibril ajar Nabi bagaimana? Jibril ajar berkajar, belajar dengan sekadar melalui bercakap sahaja. Tetapi isyarat sekali. Peluk Nabi. Rapat disiplin dengan Nabi. Suruh Nabi apa? Suruh Nabi ikhra. Agak-agak tepat agak kita terjemah bahawa ummiyun itu kata Nabi itu terjemah bahawa Nabi buta huruf. Tak boleh baca, tak boleh mulai. Bercantah sekali kalau peristiwa ini, kalau kita tengok ayat ini. Sebab itulah ada seorang profesor berkajian bahawa tidak tepat. Itu hanya dimomok-momokkan. Dibawa oleh orang talis saja nak menjatuhkan matabat kenabian. Sedangkan Nabi, seorang Nabi dan Rasul itu bersifat apa? Fakana, cerdik, bijak, biasanya. Takkan dikatakan Nabi tak boleh baca, tak boleh. Buta huruf. Ketika umur apa? Umur 40. 40 tahun, tak boleh baca lagi. Boleh. Seorang Rasul, seorang yang bijak. Semestinya bersifat fakana. Tetapi kalau kita katakan ummi, saya lupa percaya gitu lah. Sebab kata ummi itu tak boleh baca, tak boleh. Itu yang diajar guru-guru sekolah seperti itu. Bila kita baca banyak sikit, baru kita nampak bahawa hakikat sebenarnya bukan makna itu. Kita baca ummiyah itu memang makna yang pertamanya dia tidak buta huruf, tidak reti baca, tak tulis. Ini makna yang pertama. Tapi makna yang keduanya, ummiyah itu bermakna induk. Apa makna itu? Induk ada dua makna. Yang pertama ummi, kita panggil mak kita ummi juga kan. Ummi. Induk yang pertama yang itu panggil ummi, ibu kita. Makna yang pertama anak ibu. Yang kedua maknanya sumber segala ilmu pengetahuan. Kenapa kata sumber ilmu pengetahuan? Karena Al-Quran itu ada pada Nabi. Nabi itu tempat rujuk segala ilmu. Itu ummi di situ makna sumber segala ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran nampak tak sini. Baru makna pada Nabi adalah tempat rujuk segala galanya. Itu makna ummi sebenarnya. Saya jumpa ini barulah saya tahu. Bukan teman juga saya percaya itu Nabi Ummi. Kalau berhakikat rojiknya kan, apabila Jibril belum, kalau nak takkan Jibril tak kenal Rasul. Seorang malaikat mesti kenal Nabi Muhammad SAW. Maka semua Nabi baca. Kalau tengok soalan itu, itu dia nak kata, kalau Nabi tak boleh baca, takkan Nabi langsung baca. Nabi mesti boleh baca. Nabi jawab, mana Nabi Al-Qawi? Apa yang saya nak ajar? Mana reti baca lah? Reti, berarti reti. Hak mana nak baca ni? Dia jawab, mana berarti Nabi itu boleh membaca, bukan dia baca. Soalan baru tanya, suruh baca. Tiga kali, Jibril lah. Dan kemudian, nak belajar ilmu ni, yang pertama sekali, ayat yang berdua itu, nak ikhra. Kena baca itu, kena banyak membaca. Baru kita dapat ilmu. Yang kedua, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi allazi 'allama bil qalam. Dia ajar itu kita dapat satu ilmu dengan qalam, dengan pen. Maklumat kena menulis. Lepas kita baca, kita kena tu tulis. Itu nak dapat ilmu. Dan di sini kita nampak contoh teladan dalam kenapa Jibril belum, apa simbolik daripada belum, kemudian main bagi tahu cara Nabi nak ajar. Cara Jibril nak ajar Nabi. Kita pun ambil pedoman daripada peristiwa hikmah balik ni. Nak didik anak kita, nak didik cucu kita.
jangan sekadar bercakap. Panggil dia, pegang dia, peluk dia, gosok dia, isyarat, sentuh dia, jangan tak sentuh. Cakap pelan-pelan, mana panggil pegang. Kita pegang, Nabi Jibril peluk, isyarat kita. Lepas tu kena, Jibril ulang 3 kali. Ulang 3 kali, itu kalau kita nak ajar anak kita, jangan kita puas. Jangan kita jemu-jemu nak ulang. Ulang banyak kali supaya lekat, supaya dia ingat. Barulah suatu hal melekat pada jiwa. Hikmah dia banyak. Kemudian kenapa Al-Quran yang turunkan pada bulan Ramadhan tak turun pada bulan lain? Apa hikmah dia? Kerana bulan Ramadhan adalah bulan ingatan kita. Sebab tu budak-budak tahfiz, ulama tahfiz, dia galakkan anak-anak belajar-belajar dan banyak berpuasa untuk ingatan Tuhan. Kata Imam Ghazali, ketika kita nafsu kita lemah, maka mental kita, akal kita kuat. Apabila akal kita kuat, mana ingatan kita kuat, maka waktu itu sesuai untuk kita menghafal. Tengok, Al-Quran turun pada bulan Ramadhan dalam keadaan orang yang berpuasa, maka memudahkan Al-Quran itu lekat pada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah di sebalik peristiwa Rasulullah. Nah, kita ambil juga sedikit. Kadang-kadang kita cerita yang apa yang kita dapat, cerita bukan dua saja. Hikmah banyak sebenarnya. Sepanjang cerita. Banyak hikmah di sebalik peristiwa Rasulullah. Dan dia ada lagi dengan Lailatul Qadar. Kenapa turun pada mana Al-Qadar? Al-Qadar ini Rasulullah suruh kita cari. Kerana di sini Allah nak bagikan keampunan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali umat Nabi Muhammad SAW. Umur pendek, tetapi walaupun pendek, kita ambillah bekalan yang berkualiti. Pertamanya adalah selepas kepada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang pertama adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya pada ada hari pembalasan, hari yaumul qiyamah itu. Kemudian dirikan sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Sembahyang fardu lima waktu ini. Itu ciri-ciri mana amalan yang kita buat, amalan itu dia kualitinya adalah boleh lebih tahan lama. Bekalan itu yang kita bawa dulu. Jangan tinggal dua. Ciri orang takwa. Yang ketika infakkan harta yang dia miliki, dia itu dah sesuai pada bulan Ramadhan. Solat, kemudian kita belanjakan harta kita sama ada zakat wajib ataupun zakat sunat, iaitu sedekah itu sunat, zakat juga. Nah, itu masuk. Infakkan. Karena inilah yang bawa apa memberi jaminan supaya kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, iaitu Al-Quran. Beriman dengan ayat yang dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran Karim. Makna bulan Ramadan adalah bulan yang Allah lipat gandakan. Kita baca Quran walaupun tak faham makna, tapi dikira sebagai al-muta'abbad bi tilawati. Menjadi pahala, dapat pahala kepada siapa yang baca. Apatah lagi kalau dia baca, dia faham, kemudian dia tadabbur, kemudian dia aman pula dengan apa yang dia baca, lagilah Allah lipat gandakan. Peluang dalam bulan Ramadan inilah nak buat zakat, nak buat zakat ke apa. Sebab kita lihat di negara-negara Arab misalnya, macam Mesir atau negara-negara Arab, bulan Ramadan lah bulan orang kata jutawan-jutawan turun ke Medan. Sebelumnya kita tak nak nampak orang jutawan-jutawan turun ke Medan. Bulan Ramadan setiap malam sonok saya duduk di Azhar Allah, waktu malam saya sewa rumah duduk kampung. Orang lain tu ada dapur India, akan Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia. 152 orang akan nak jumpa kata itu upaya dari kampung perkampungan asal di Zatah Zikna. Sekarang Allah Alam duduk situ, dia kata mau tak mau kena pula cakap. Pergi mula-mula tak pandai jaga Arab, pasal isyarat, pasal isyarat, kena pasal isyarat. Akhirnya setahun paksa, paksa, tak boleh buat papat. Kau cakap, tahu. Jadi apabila duduk dalam keadaan begitu, kita tengok budaya Allah, Allah, Allah.
makmur mereka. Sono masyarakat tak payah masak, kami tak payah masak. Oh, makanan ke pun tak payah beli. Bahkan pitih cukup banyak bulan Ramadan. Oh, rupanya jutaan dulu. Betul ada kawan Allah ada kata kita cari masjid Allah ramai. Malam ni masjid mana Allah ramai? Kita tahu Allah. Kau tempat masjid penuh. Ah, ada ada. Titi nak dapat. Dia tahu, kita tak tahu. Kita tak kita tak faham masalah. Kita pergi tengok masjid Muhammad, kita pergilah masjid. Semua masjid dalam surau. Surau masjid bagaimana? Kecil ke besar dia ke? Yang penting, orang penuh masjid. Kalau penuh masjid, kita penuh masuk dalam masjid. Katakan dalam tu dua, dua tadi. Habis-habis mayat, terawih, masjid dikunci tak? Buat macam apa hanya. Dia buka pintu satu lah. Pasal apa dia buka ni? Rupa-rupanya jutawan bawa kau melalui potential-potential bawa pintu. Bawa kau muni gitu, bawa kau pintu. Letak buka pintu. Pegang cukup, cabut, cabut, cabut bagi. Bukan duit junai, bukan duit persen. Duit kuala. Sungguh kita, saya pernah dapat kali-kali banyak dapat $3,000. Pergi $3,000 duit kita bawa. Allah. So, kan jamu itu dia pegang apa jamu-jamu itu. Oh, bukan kita. Ini Arab pun sama dah dia bagi kita. Mau hak kaya raya itu. Nah, jadi sebenarnya dapat dalam setahun setahun lah bulan Ramadan tahun bila dah dalam dalam tahun masa tawakhir. Tawakhir itu kita kasi saya dapat 7,000 belanja boleh belanja lah masa hantar sama ayah saya banyak orang Allah selamat dekat kali pergi masjid dapat ada aja matrawe tak main trawe rumah dah tak main trawe rumah dah kita sini tak ada kalau ada macam tu pasal penuh ni penuh tak main trawe rumah bawa api anak-anak cucu ke masjid ya kan sebab ada ganjaran hak dunia nak jadi kita di sini jutawan-jutawan kita tak buat macam tu di Mesir dengan total bagi 2,000 jutawan lebih turun dan ke pada malam-malam terutama sekali separuh masjid kita ni. Kita separuh masjid, masjid-masjid jadi kosong tak? Di negara Arab, masjid jadi penuh. Tak jaya pergi ya, kenapa pergi ke Umrah di Mekah? Allah Akbar, kalau dua minggu ke akhir nak masuk Ramadan, habis tak? 2 juta masa tahun, saya ingat saya pergi ke Umrah, bawa dia tahu kita buat juta apa. 2 juta manusia sumpah masuk dalam Masjid Haram. Allah Akbar. Sekarang ini dikatakan Masjid Haram telah besarkan boleh isi sekaligus 4 juta manusia. Boleh banyak tak? 1 juta manusia. Satu kumbayu. Satu kumbayu pun ada manusia. Satu kumbayu pun ada manusia. Lautan manusia. Allah Akbar. Tak pernah lagi. Nak semayah pun rasa macam kepik ni. Bawa wasok. Nak kata rapat sok. Rapat sok. Kepik ni kata bahawa ni kejap masuk ini. Arab sah. Usai ini tu waktu dia, dia tak mati bau. Ada Allah Allah. Ada Allah. Dia tu kepik. Kalau gue gerak ujung sana, goyang ke sana, habis goyang. Rokok macam mana? Rokok ni pada nak tunjuk penuh warpan. Kata tolak kita upah. Tetap kepak tuan sebab aku piah. Kita bakal ke. Kita bakal ke jatuh ha. Konyol, tekan kepak. Konyol penuh warpan, baru lah upah. Rokok. Allah Allah. Saya kata 2 juta manusia. Sujud. Carilah jelas sebelah kaki kah, tapi lutut kah. Gitulah. Itu nak tetap separuh akhir Ramadan. Kita di sini dengar lagu selamat hari raya untuk mana? Selamat hari raya. Meninggalkan Ramadan sebelum Ramadan balik. Allah Akbar. Tinggal rumah-rumah Allah. Kenapa kita lebih memuliakan Syawal daripada memuliakan Ramadan? Orang-orang Syawal dia tak sambutannya. Habis bayar ya, habis. Tak apa, takbir dia tak nak mendayu-dayu sedih dia kita. Kita sedih sebulan. Sebulan sedih takbir raya. Ha, tak ada tahu sebulan. Habis Syawal. Kata telanjang pas Syawal, sambut lagi. Allah Allah tu kita. Ada tak? Habis bayar raya, tak ada. Habis. Takbir dia tak nak sedih dia kita. Bulan Ramadan dia sambut. Dia sambut dalam kita sambut. Ayo. Ayo tak, itu kita. Beza suasana. Jadi kita kalau kita biarlah kita yang mana ni istilah memaksakan untuk menuju Ramadan
buatlah amal, ambil bekalan tadi yang sebut tadi ni. Atau ciri-ciri orang bertakwa itu, ha, ting semayang. Jangan kita duduk cari rezeki, memang tuntutan untuk cari nafkah tu. Jangan tuntut rezeki, nampir dunia tu ada pantai, tapi tinggal kepatuhan. Ini tak balik lagi itu. Kadang-kadang sibuk nak menega sebelum sulang sahaja. Waktu asal tu dia tak, orang azan asal dia tak sempat, dia tak cepat-cepat pergi solat. Ambil bapak tu. Maka apabila lepas asal, orang berkata, haa, Allah bagi lah, penuh. Apabila penuh, sibuk pergi tu tak nak tinggal. Maka kadang-kadang terlepas asal. Begitu juga, maghrib. Oh, buka puasa dia pun buka puasa dia. Anak bini tu mana kata ni, dia buka puasa dia, dia bazar-bazar apa. Kemudian buka apa, buka tu buah-buah dengan saing ada juga buka di bazar mata tempat tu. Nak buat siapa nak balik tu? Tak boleh bayar di rumah dah tu. Kemak-kemak sampai rumah wala isya. Allah, buah-buah. Tengok. Ini berlaku. Cari rezeki, bukan tak boleh cari rezeki, tapi nak jaga balik. Bekalan kita. Kemudian kita dapat hasil meniaga, kita tak infakkan menderma buat bekalan kita. Dan inilah yang sebagai bekalan dulu dalam alam bazar pun sedekah jariah inilah yang akan jaminan bagi kita. Dan yang terakhir nak itu baca Al-Quran adalah peneman yang sejati. Al-Quran. Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran tidak tinggal kita. Bagaimana hari Nabi menyebutkan tentang apabila kita seorang itu mati, ha, yang pergi bersama hantar kita ke kubur itu bersama ahli keluarga kita, sahabat kita semua pergi ke kubur. Tetapi lepas kita dikebumikan, semua akan tinggal balik. Baliklah. Yang tinggal amalan kita ataupun Al-Quran Karim, peneman kita. Quran sebagai peguam bela kita. Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran tidak tinggal kita. Apabila malaikat nak tanya kita, Al-Quran jadi galang-ganti sebagai bukan beda kepada kita. Ini kita nak. Kelebihan dan apa-apa lagi dalam ulama, kita khatam Al-Quran. Istimewanya bagi mereka yang menghatamkan Al-Quran itu adalah mereka yang menyuci jiwa. Kita sakit, fizikal, sakit, ini, boleh pergi jumpa doktor. Pergi farmasi, pergi klinik, boleh berubah. Tetapi sakit rohani, sakit hati, benar kita ubah. Sedar-sedar dah ada tahap 4. Kenal tahap 4. Sakit hati, tahan. Oh, nak marah orang ni, saya dah besar orang tu, saya nak marah orang tu. Kenal marah, dia tua orang tak tahu yang. Tak senang, bersepah. Sakit hati, tahan. Bulan Ramadan lah, sesuai kita masukkan dalam klinik-klinik Ramadan dengan membaca Al-Quran. Tak ada usul Al-Quran. Jangan lupa khatam Al-Quran. Boleh, kalau boleh baca semua. Tak boleh baca semua pun niat kita nak khatam Al-Quran. Kalau kita tak dapat mampu untuk habis hari tak akhir baru baca beberapa juz, tak ada apa. Tak ada habis kita. Dah ditulis dah sebagai kita mengkhatamkan Al-Quran. Tak sepatutnya kita khatam. Tetapi kita lihat dalam sejarah, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran. Berapa kali? Sepanjang Ramadan? Allah Akbar, 60 kali. Bagaimana bacaan? 60 kali khatam Quran. Mana Quran dah sebati dengan sedagi-sedagi dengan hidup kita. Kita Al-Quran berbaca buka-buka kemana-mana. Allah Akbar, baca. Nah itulah. Tapi jangan kita berbaca. Setelah kita mampu, kita buat. Kita buat. Allah nak berikan. Kita niat kita nak khatam Quran, Allah bahagia. Segala-galanya itu Allah bersihkan jiwa kita. Segala penyakit-penyakit rohani, nombor sebab kita sambut Ramadan itu. Sampai Syawal, kita disunatkan pakai pakaian yang baru, yang tak pakai lagi. Sunat pakai pakaian yang tak dipakai lagi. Bukan kata yang baru, tak baru, tak apa, tapi apa pakai lagi. Sunat kenapa? Inilah dinayah kepada bahawa kita telah pun diampunkan oleh Allah SWT secara dosa kita, kita bersih putih seperti bayi baru lahir. Dipakai pakai dengan wangi-wangiannya. Sunnah dah begitu. Jadi kalau kita, sebab itulah Nabi kata dua kegembiraan yang perlu kita sambut. Yang pertamanya adalah Aindal Iftar, dan yang kedua Aindal Aindal.
dua hari. Dua kegembiraan ini kena sambung. Kita kena gembira. Tak boleh kita bermasa muka, kita berbalap, kita berkelahi dengan hak. Lawan dengan hadis itu. Waktu sebab tu kata tuan-tuan kata-kata, lepas rezeki tu jangan duk berkelahi, jangan duk maluah. Tak boleh. Sebab kata-kata tuan-tuan tu, rupa-rupanya Ramadan mengajar kita. Ketika kita nak buka puasa, kita mengadap wadah makanan, Rasulullah suruh kita bergembira. Nampak? Tak boleh berbalap, bermasa muka ketika itu. Kita kena gembira. Kenapa? Kita nak menjamu nafsu. Kita semua dah nak makan. Sebelum tak boleh makan, tak boleh makan. Tiba-tiba nak boleh makan. Semua nak boleh makan. Ada makanan yang sedap. Itu ketika itu kena gembira. Kita rasa semua. Kalau dalam keadaan itu, kita gitu balap. Itulah untuk kita jangan balap anda. Ketika makan, ketika mengadap makanan, susah rezeki. Apa itu simbol kita kata. Tapi hakikatnya Ramadan mengajar kita. Hadis-hadis itu, fahata naik-naik dan kirta, wa'idah. Nah, kata Nabi. Kegembiraan itu. Hari raya mungkin juga. Walaupun kita dah masuk Ramadan, kita lepas Ramadan, sampai hari raya kita jumpa, boleh bersalam-salam, semua tak kira. Tak ada musuh dalam ketika itu. Semua bakal baik kan. Itu sih. Yang kena kira Rasulullah. Janganlah kita, kalau sebelum Ramadan, kita tak tegur sampai selepas Ramadan, kita tak tegur juga. Sampai hari raya pun tak. Tak singgah pun lalu pulau rumah hampir malam orang lagi mana Allah tadi takut-takut Nabi kata bu'dan bu'dan itu jauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Taala. Kita bukan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Taala. Mana syak orang hampir mana Allah tadi itu waktu dalam bulan Ramadan kita banyak cari bekalan itu kita balik kepada yang bertemu Allah Subhanahu Taala. Jadi kita kenal kutiplah segala apa ni kelebihan-kelebihan anugerah Allah nak bagi pada bulan Ramadan. Jangan kita hanya lari Ramadan pergi dan balik begitu saja tanpa ada apa satu pembawa. Tidak ada perubahan. Tanda-tanda seorang itu mendapat rahmat, dapat keampunan kepada Allah Subhanahu Wataala selepas daripada Ramadan, lepas Syawal. Kalau dulu tak pernah mari masjid, lepas Syawal dia mari masjid. Alhamdulillah. Sebelum Ramadan tak pernah datang dengan orang berkuliah dengan kuliah di masjid. Selepas Ramadan Syawal nampak dia ada waktu orang mengajar dia ada. Alhamdulillah. Itu tanda-tanda seseorang itu yang diampunkan. Sesuai dari Allah Subhanahu Wataala. Ada perubahan pada diri. Kalau tidak ada perubahan sebelum itu tak nak main masjid. Selepas kaya tak nak main masjid. Bu'dan kata Nabi. Celaka orang ini. Allah Allah. Nabi kata celaka. Raka. Allah Allah. Itulah saya dia. Jadi dalam apa ni syarikat tapi sifat keseluruhan daripada bulan Ramadan itu yang penting yang kita kena ada ilmu dapatkan bekalan. Dapatkan bekalan bulan Ramadan ini adalah bukan bekalan yang berkualiti. Kalau kita bateri yang berkualiti itu dapatnya untuk kita jumpa Allah SWT jauh lagi nak sampai ke syurga Allah SWT. Perjalanan kita masih jauh, kita singgah seketika di dunia untuk buat aman. Nah, jangan jadi seperti orang mujrimin. Walau tara'idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka duduk dan bermadu dengan Allah SWT di akhirat nanti. Orang yang berdosa, orang kafir, orang munafik. Mereka malu dengan Allah SWT, menyesalnya di dunia tak buat aman. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun kadalik. Ketika itu baru sedar bahwa oh azabmu sungguh kami dengar sendiri, kami tengok sendiri, kami yakin. Farji'na na'mal salihan, bawa balik kami ke dunia sah, nak buat aman. Minta Allah Ta'ala tak guna Allah Ta'ala layak nak nyesal-nyesal. Ramadan adalah bulan yang Allah bagi untuk kita ingat kembali kepada Allah SWT. Bulan ibadah. Kalau bulan lain mungkin kita kata kita leka, kita tak yakin, tak baca Quran dan sebagainya. Tetapi bulan Ramadan lah Allah berikan kita sebab hikmah. Allah datangkan bulan Ramadan semata-mata nak bagi keampunan kepada hamba-Nya, nak bagi peluang kepada umat Muhammad supaya rebut syurga Allah SWT.
bapa kata pintu syurga. Dan khusus kepada orang yang berpuasa, Allah bagi pintu gerbang, melalui pintu gerbang yang tulis Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan, khas pada orang yang berpuasa. Inilah yang kita nak, peluang yang Allah bagi kepada Muhammad SAW. Jadi itulah saja yang saya rasa dapat sampaikan, kongsikan sedikit ilmu yang ada pada saya. Moga-moga apa yang saya lakukan ini dapat menghasilkan diri kita, kita di tahap mana. Moga-moga yang baik itu ambillah sebagai panduan dan pedoman untuk kita, dan yang tidak baik itu buang jauh-jauh dan kelemahan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.